Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini saya nak tunjukkan, ini adalah satu, kalau you tengok kat sini, ini adalah satu skrin lah. Satu skrin yang di mana conference yang akan diadakan lah. Biasa di sini ada title lah, tajuk conference tu dan telah didaftarkan di dengan menggunakan Convey, Convecom, okay, dengan Convecom. Jadi dia ada banyak lah. Kalau you tengok dalam Google, dia ada banyak lah tempat-tempat yang untuk daftar, dan satu lagi EasyChair dan pelbagai lagi lah. Jadi conference di dunia ataupun di Malaysia ni, conference, international conference, terlalu banyak, terlalu banyak yang perlulah. Terlalu banyak yang akan diadakan sepanjang tahun. Kalau you tengok di sini dalam Combe itu pun ada beberapa, kita panggil dia conference yang dia akan diadakan sepanjang tahun 2021 ni. Okey. Jadi jadi saya nak kamu buat satu kita katakan webs untuk persidangan lah. Jadi sebab di UPSI sendiri pun dia tak standard di antara jabat, di antara fakulti dengan fakulti. Kalau you boleh Google, you kan cuba tengoklah konferen-konferen yang diadakan di peringkat pengajian tinggi, terutamanya di UPSI sendiri. Dan di jabatan kita pun kita akan adakan konferen. Okay, nama konferen kita tu ringkasannya adalah lebih kepada International Conference apa ICT. ICT itu lebih kepada teknologi maklumat lah, ICT dan komunikasi lah. Okey, yang itu yang detail yang disiapkan bagilah. Okey, jadi cara dia kamu kena buat dia punya web dia. Sekurang-kurangnya kita boleh masukkan, kita login, kita login kat sini, login, kita register dulu, lepas tu kita boleh login, kita daftar. Okey. Setelah kita daftar, user daftar dan kita dah masuk dia punya user, user tu boleh masuk pelbagai lah dia punya bilangan dia. Jadi kalau boleh kita nak macam inilah, you boleh design satu. Yang pertama sekali, conference tu boleh ditukar, boleh diedit. Contohnya kamu nak jual kepada UMK Kelantan, contohnya kan, you nak jual you punya database ni kepada mana-mana universiti yang berminat. Jadi you boleh jual lah yang punya projek you ni. Okay, jadi kalau bagi kat UPSI, bagi free lah. Okay, jadi kita tengok nanti ya, you boleh buat tak macam mana. You tengok dekat ni, dekat sini conference ni ada pelbagai bentuk lah. You boleh tengok, boleh cuba tengok lah kat sini. You boleh masuk dengan conference ni, you tengok conference, lepas tu ada conference fee, okay, call for paper, sub tema dia, download waktu program, committee, home dia, tak ada apalah home kat sini. Okey, lepas tu register, kita boleh tengok lah kat register ada apa. Kita boleh online submission untuk hantar paper kat sini. Okey, lepas tu ada contact us. Ini punya button-button dia. Okey, you boleh tengok kat sini, saya nak cuba login kan sebab saya dah ada. Okey, saya login kan. Okey, bila login, ada dikenal ada user dan juga password. Okay, lepas tu tengok dia akan keluar kita punya account lah. Kita akan keluarkan account kat sini dan kita ada dalam account kita dah ada siap. Dia ada registration, dia ada item. You boleh tiru inilah. Dia ada registration, lepas tu dia ada abstract submission. You boleh klik kat sini macam mana kita nak hantar. Nanti kita tengoklah kat sini ya. Submission ada abstract, hantaran, abstract. Jadi bila kita dah hantar, dia akan masuk di sini. Terpulang lah macam mana nak buat. Sama ada nak masuk kat sini pun ataupun guna button di atas ni pun boleh. Okay, bila dah kita dah upload semua, dia akan masuk di dalam sini lah. Iaitu registration, kita dah daftar dah tadi. Dah ada nama kita dah dalam ni sebagai presenter dan sebagainya. Lepas tu kita ada abstract submission. Kat sini, kita klik sini dah ada lah. Lepas tu full paper submission pun ada. Bila dah lengkap, kita boleh hantar paper ni
Lepas tu kamera ready, paper ni dah peringkat dah hampir nak present dah ni. Kita dah kamera ready ni maksudnya paper yang kita hantar tu panel akan nilai. Bila dah nilai, lepas tu kita dah betulkan semua komen-komen tu, kita hantar balik kepada kepada ini admin ni, kita hantar balik dari sini dan itu dikatakan sebagai camera ready for camera ready paper submission. Kita dah hantar. Lepas tu di sini ada payment, payment kita attach. Dia dah bagi nama account lah ke mana-mana untuk kita attach receipt bayaran tu di sini. Jadi dia kalau kita dah dia proses, dia akan keluar perkataan pay ni lah. Okay, nanti you boleh tengok. Sini ada action, ada status dan sebagainya. Last kali dia ada bukti penghantaran ni. Kita kata dah bayar, waktu dia ada tanda bukti lah. Jadi dia akan keluar submitted, submit lah. Dan submit ni has presenter dan sebagainya. Okay, sangat menarik sekali ya. Sebab saya memang oh ni dapat idea ni untuk mungkin kalau you tak dapat buat ni, akan ada lah pelajar lain akan buat lah. Okay, kalau you boleh buat ni adalah satu kebaikan lah. Dan tugas you, you cuba review buat perbandingan lah dengan mana-mana okay, body lain lah. Mungkin tak convey ni dengan mana-mana tempat you boleh google lah, mana-mana syarikat lain lah. Ada banyak lah, terlalu banyak sangat yang berkaitan dengan conference ni. Dan kita nak design yang terbaik lah. Kalau katalah you boleh hasilkan dan kita akan letak di di bawah jabatan komputeran, kita akan letak di template dia, kita akan letak di mana, kita akan standardize kan. Jadi mana-mana conference di UPSI semua pakai you punya. Okay, ha, itu satu sumbangan lah. Okay, yang mungkin udah boleh upgrade selepas ini, boleh lebih cantik lagi. Oh, semua bila kita dah hantar paper, dia punya admin dapat detect lah penghantaran paper itu dan sebagainya. You study lah tentang ini. Okay, dan cuba buat yang terbaik. Okay, itu saja contoh yang saya nak bagikan. Okay, itu saja. Terima kasih.